Sempena peristiwa Isra Mikraj, satu konsert kerohanian Mikraj Cinta bakal berlangsung di Johor Bahru. Menampilkan Hafiz Amidun sebagai penyanyi, mereka turut berkongsi pentas bersama Johan, tilawah Al-Quran, Sharifah Khalif serta pencetus Ummah Rahmat. Dianjurkan Mutiara Johor Corporation, ia bakal berlangsung pada 29 Mei depan. Bagi Hafiz, selain menyampaikan lagu-lagu nasyid, dia berharap konsert ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai peristiwa Isra Mikraj. Alhamdulillah, konsert Mikraj Cinta ni merupakan sebuah konsert yang tak pernah saya involve sebelum ni. Ada sebuah konsert yang khas kita nak mengenang peristiwa Isra dan Mikraj, iaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada dunia dibawa naik ke langit, bertemu dengan Allah SWT. Ini sejarahnya, dan membawa kepada kita tuntutan-tuntutan agama. Ini sejarahnya. Tapi dalam konsert ini, walaupun peristiwa itu dah berlaku lama, inilah sebuah konsert yang akan kita jadikan sebuah konsert yang sangat educational, sebuah konsert yang begitu berinformatif, kerana konsert ini bukan hanya menampilkan persembahan-persembahan berbentuk zikir, nasyid dan sebagainya, tetapi akan diselang-selikan juga dengan pengisian oleh anak muda sendiri. Pada konsert itu nanti, Hafiz bakal diiringi persembahan muzik secara langsung. Tiket-tiket bagi konsert Mikraj Cinta dijual bermula pada harga RM35.